Pisau terpijak, pisau belati, tentu terluka teramat bisa. Bahasa yang lunak, lekat di hati. Tanpa bahasa, hilanglah bangsa. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah. Yang berbahagia Datuk Abang Salahuddin Abang Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berbahagia Datuk Hajah Mariam Omar Matusin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Pentadbiran. Yang berbahagia Datuk Jasni Matlani, Presiden Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa. Ketua-ketua Jabatan Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Datuk-datuk, datin-datin, para pensyara, para guru, rakan media dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dipersilakan yang berhormat Datuk, Datuk-datuk, datin-datin dan semua sidang hadirin sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Yang berhormat Datuk dan sidang warga telisidang sekalian, tidaklah molek sesuatu majlis itu jika tidak ada penyerinya. Baiklah, untuk meneruskan majlis, dengan ini kami tampilkan Encik Sanila Bise, pendeklamator yang tidak asing lagi di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Beliau akan mendeklamasikan sebuah puisi yang bertajuk Bahasa yang Merdeka. Dipersilakan. Silakan. Bahasa yang Merdeka. Nukilan Sani Labis. Seketika kita imbas semula bingkai sejarah berabad silam lamanya. Ketika Kesultanan Melaka di puncak era gemilang, bahasa Melayu kita pernah diculang. Ribuan pedagang bertandang dari Eropah, Timur dan Barat mereka datang. Bahasa kitalah berkumandang. Berhimpun cerdik pandai ulama di Istana Melaka, rancak berdebat membahaskan segala ilmu dan aksara. Bahasa kitalah jadi perantara. Telah terbukti mahsyurnya bahasa kita menjadi lingua franca, bahasa ilmu yang tiada tara
bergema bergelombang di serata Nusantara. Kini, setelah gurun berlalu jauh, kemana bahasa kita melangkah? Seperti si buta kehilangan tongkatnya, meraba-raba di tengah kota, kecundang mencari arah. Bahasa kita harus megah berdiri, bukannya tunduk merendah diri. Bukan pula terkurung sepi dalam penjara rekaan bangsa sendiri. Bangunlah pejuang bahasa. Zaman ini menuntut perjuangan kita dalam mendaulatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa yang bermaruah, bahasa yang merdeka. Sekian, terima kasih. Untuk makluman para hadirin, Encik Sanila Bise merupakan penulis yang tidak asing lagi dari wilayah Persekutuan Labuan. Puisi yang dideklamasikan sebentar tadi merupakan sebuah puisi ciptaan beliau sendiri yang dipetik daripada antologi puisi Nyala Api Dalam Dada. Yang berhormat Datuk, Datuk-Datuk, Datin-Datin serta tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, Majlis Penutupan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 bagi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan ini diadakan bertujuan untuk menghebahkan program dan aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang DBK 2020. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang pertandingan yang dilaksanakan secara dalam talian dan memberikan penghargaan kepada penerima anugerah pejuang bahasa, anugerah susastra muda dan anugerah citra bahasa kategori hotel, restoran dan buletin sekolah. Majlis ini pada asalnya dirancang secara bersemuka, namun demi mematuhi prosedur operasi standard dan seiring dengan pembudayaan norma baharu, Urus Setia telah memutuskan untuk melaksanakannya secara telesidang sahaja. Pokok keladi di tepi busur, buahnya besar letak di jeti. Besarlah hajat kami menjemput, besar lagi niat di hati. Seterusnya kita lanjutkan lagi dengan mendengar ucapan alu-aluan daripada yang berbahagia Dato' Abang Salehuddin bin Abang Syokran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Dato' Haji Arifin Haji Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Puan Aminah Awang Basar, Pengarah DWP Cawangan Sabah, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam Majlis Penangguhan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Sabah dan juga Labuan. Bagi pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, saya merakamkan setinggi penghargaan dan rasa terima kasih kami di Dewan Bahasa dan Pustaka kepada Yang Berhormat Datuk Haji Arifin kerana sudi bersama kita pada hari ini menyokong program
dekad bahasa kebangsaan ini dan kesudian Yang Berhormat Datuk bersama kami hari ini merupakan manifestasi sokongan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah terhadap usaha-usaha dalam mengembangkan bahasa Melayu di Negeri Sabah ini. Kami sangat menghargainya. Pada kali ini, suasana yang kita hadapi sangat berbeza dengan wabak COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia juga telah menyaksikan ataupun telah memerlukan kita untuk melaksanakan dekad bahasa kebangsaan ini ataupun kempen bahasa ini secara yang agak berlainan. Jika dahulu kita dapat bersama-sama dalam majlis secara bersemuka, tetapi pada kali ini kita terpaksa mengadakan program secara dalam maya sebegini. Walau bagaimanapun, saya percaya matlamat tujuan tetap sama, bahkan keeratan kerjasama antara kita masih lagi berterusan. Saya juga menyampaikan atau mengucapkan rasa syukur kerana keadaan di Sabah dan juga keadaan di Labuan telah beransur-ansur pulih dan saya berdoa semoga Sabah akan terus pulih daripada wabak ini dan insya-Allah dalam waktu terdekat ni kita akan dapat mengadakan pelbagai program seperti biasa. Untuk Sabah ini sebenarnya kita sangat beruntung kerana kita ada pemimpin seperti Yang Berhormat Datuk Arifin Arif sendiri yang kita kenali memang seorang pencinta bahasa dan persuratan kita yang sentiasa menyokong usaha ini sejak dahulu lagi. Saya mengenali Yang Berhormat Datuk secara peribadi dan saya sangat gembira apabila Yang Berhormat Datuk terus secara berterusan menyokong program-program yang kita adakan dan saya yakin dengan sokongan seperti ini program-program yang kita anjurkan ini akan mendapat dampak yang besar dan juga akan mendapat sokongan yang kukuh daripada pihak kerajaan negeri. Dalam dekad bahasa kebangsaan kali ini, DBP Cawangan Sabah dan juga rakan-rakan yang memberi kerjasama yang bersama-sama menjayakan program ini telah melaksanakan pelbagai program khusus peringkat-peringkat tentu ada untuk pelajar, untuk orang awam, untuk pertubuhan-pertubuhan sukarela, untuk masyarakat-masyarakat pelbagai kaum yang berusaha untuk terus menanamkan semangat ataupun rasa cinta kepada bahasa kebangsaan kita yang sekaligus menanam semangat untuk meningkatkan ilmu ataupun untuk memperkaya ilmu dalam kalangan masyarakat ini, masyarakat kita. Ini merupakan satu usaha yang sangat penting apabila kita mampu untuk meningkatkan penguasaan bahasa kita, sudah tentulah ini juga akan meningkatkan ilmu yang ada pada diri kita. Umpamanya, apabila kita rajin membaca, maka ilmu yang ada pada kita akan sentiasa bertambah. Saya berharap rakan-rakan kita di Sabah akan terus menyokong program-program memantapkan dan juga memperluas penggunaan bahasa kebangsaan di negeri ini. Kita akan terus bergerak bersama-sama dengan persatuan-persatuan yang berada di negeri. Kita juga akan terus mengharapkan sokongan daripada rakan-rakan kita di jabatan-jabatan kerajaan di negeri Sabah ini
kerana kami yakin dengan kerjasama seperti inilah kempen untuk menanam rasa cinta, rasa sayang kepada bahasa kebangsaan kita itu akan dapat kita laksanakan dengan jayanya. Dan di pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, kita akan berusaha, kita akan memastikan program-program yang kita rancangkan ini sesuai dengan keperluan masyarakat. Ini yang paling penting. Sebab itulah Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa mengubah, sentiasa mendengar cadangan daripada rakan-rakan kita yang bersama-sama mendukung perjuangan ini supaya program yang kita adakan ini akan mencapai matlamat yang sepatutnya. Akhirnya, saya merakamkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Arifin, Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah yang bersama kita, yang menyokong program ini, dan kami sangat menghargai sokongan Yang Berhormat Dato' dan juga Kerajaan Negeri Sabah. Begitu juga terima kasih kepada semua rakan kita, agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan yang berada di Sabah ini yang telah memberi sokongan padu terhadap dekad bahasa kebangsaan ini. Begitu juga pada rakan-rakan kita, badan-badan sukarela, persatuan-persatuan bahasa dan sastra yang berada di Sabah ini, kita mengharapkan agar sokongan yang berterusan akan terus diberi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia, Dato'. Jangan tertawan alpa duniawi, biar berpijak nyata di bumi. Duhai Tuan Kesatria Pertiwi, bingkisan madah, kata perasmi. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, bagi menyempurnakan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahibil bayan wa sahibil burhan wa sahibil furqan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Terima kasih kepada puan pengacara majlis yang berbahagia, sahabat saya Dato' Abang Salahuddin bin Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, yang berbahagia Dato' Haja Mariam Omar Matusin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Beliau ini juga seorang penulis. Yang berusaha Puan Aminah binti Awang Basar, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, yang juga pengerusi Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Tidak lupa Datuk Jasni Matlani, Presiden Bahasa, yang dihormati ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, datu-datu, datin-datin, dev-dev kehormat, rakan-rakan daripada wilayah Persekutuan Labuan, para penulis, pencinta bahasa, hadirin wal hadirat yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya merakamkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak penganjur kerana mengundang saya merasmikan majlis penutupan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 bagi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya DBP Cawangan Sabah, atas penganjuran program ini.
tahniah dan syabas kepada seluruh jawatan kuasa pelaksana atas kejayaan melaksanakan aktiviti Dekad Bahasa Kebangsaan, program yang menjadi wadah perjuangan menegakkan bahasa kebangsaan yang sewajarnya menjadi kebanggaan dalam mempamerkan jati diri bangsa dan negara kita. Alhamdulillah, juga dengan izinnya kita dapat berkumpul dan bersemuka secara dalam talian pada kali ini bagi memeriahkan majlis penutupan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Walaupun ancaman COVID-19 masih belum reda, kita perlu kuat bukan sahaja dalam menghadapi pandemik ini, tetapi kita juga perlu gigih memberikan sokongan terhadap usaha memperkasakan bahasa kebangsaan melalui penganjuran pelbagai program seumpama ini. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam tata cara bernegara, bahasa merupakan salah satu tunjang mendasari sistem berkerajaan. Bahasa kebangsaan berfungsi sebagai bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa perdagangan, dan bahasa komunikasi. Dalam konteks negara kita, bahasa yang dianggap sebagai bahasa kebangsaan sudah pasti bahasa Melayu. Keupayaan bahasa Melayu dalam sistem bernegara lebih telah terbukti sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, yaitu apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran, menjadi bahasa ilmu tinggi, menjadi bahasa perdagangan, dan menjadi bahasa komunikasi umum. Usaha untuk menyemarakkan bahasa kebangsaan masih perlu diperkasakan dalam segala bidang yang mencakupi bidang pendidikan, bidang perundangan, sains dan teknologi, bidang perdagangan, teknologi maklumat dan perkhidmatan kewangan. Kita perlu sentiasa menanamkan sikap cinta akan bahasa kebangsaan dalam usaha seharian kita. Dengan itu, penggunaan bahasa kebangsaan akan menjadi lebih mantap dan meluas, insyaAllah. Hadirin sekalian, nilai sesuatu bahasa itu berkait rapat dengan nilai ekonomi atau kemajuan sesebuah negara. Negara yang ekonominya berkembang pesat, bahasanya juga turut berkembang dengan pesat. Kesannya sekarang ini, ratusan ribu masyarakat Barat berlumba-lumba untuk mempelajari bahasa Mandarin di negara Cina, karena negara Cina telah muncul sebagai pusat ekonomi dunia yang paling pesat berkembang. Begitu juga bahasa Jepun, bahasa Perancis atau bahasa Jerman yang dipelajari karena negara tersebut telah menjadi negara maju. Semua negara ini memberikan nilai ekonomi pada bahasa mereka dengan menggunakannya dalam semua bidang. Sehubungan itu, jika kita bertekad untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju, maka seharusnya bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan negara ini diberikan nilai ekonomi, nilai komersial seiring dengan kemajuan negara. Bahasa kebangsaan hendaklah digunakan dengan meluas dalam semua bidang, baik dalam sektor awam maupun sektor swasta, selaras dengan amalan di negara-negara maju yang menggunakan bahasa kebangsaan merupakan bahasa kebangsaan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan merupakan salah satu pemangkin utama dalam mewujudkan perpaduan di negara kita yang terdiri dari masyarakat pelbagai kaum. Hubungan antara kaum dan etnik, khususnya di negeri Sabah ini, sentiasa menjadi agenda utama dalam usaha kerajaan mencapai keharmonian masyarakat dan keamanan negara. Dalam hal ini, saya yakin bahwa kecintaan bahas terhadap kebahasa kebangsaan yang dipupuk sejak
peringkat awal lagi mampu menjadikan generasi muda kita mempunyai jati diri yang teguh sekali sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Saya difahamkan pelbagai langkah telah diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memastikan bahasa Melayu terus dihayati dan diterima oleh seluruh masyarakat. Tiga dasar utama yang diberikan penekanan oleh kerajaan dalam menjayakan matlamat tersebut yaitu dasar pendidikan negara, dasar kebudayaan, kebangsaan dan dasar penyiaran. Walau bagaimanapun, pembangunan bahasa kebangsaan pada era mendatang harus memberikan tumpuan kepada dua perkara, yaitu penegasan semula dasar bahasa negara dan yang kedua, penegasan semula dasar bahasa negara dan yang kedua ialah penyelesaian beberapa masalah pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan. Dalam dasar bahasa kebangsaan, penegasan pelaksanaan dan penguatkuasaan hendaklah dilaksanakan sejajar dengan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi negara. Peneguhan sikap pengguna bahasa juga hendaklah diberikan tumpuan. Saudara-saudara sekalian, dekad bahasa kebangsaan ini bertunjangkan paksi memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Memperkasakan bahasa kebangsaan menjadi fokus pertama dalam pembinaan dan pembentukan negara. Pembentukan negara bangsa sebagai bahasa rasmi negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Dewan Bahasa dan Pustaka dan Akta Pelajaran. Semua akta ini menekankan serta menegaskan penggunaan dan kepentingan bahasa kebangsaan dalam mencorakkan bentuk dan wajah negara, bangsa dan bahasa yang berasaskan acuan kita sendiri. Dengan sokongan dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan dekad bahasa kebangsaan yang mengambil pendekatan merakyatkan bahasa kebangsaan dengan melibatkan penyertaan masyarakat berbilang kaum, saya yakin bahwa agenda murni memperkasakan bahasa kebangsaan akan dapat kita capai. InsyaAllah, saya berharap agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Sabah, terus menyuburkan kesedaran kolektif bangsa kita untuk membentuk kepribadian kebangsaan yang satu daripadanya melalui bahasa kebangsaan kita. Harapan saya agar program seumpama ini tidak dijalankan secara bermusim, tetapi dilaksanakan secara berterusan, seperti mana yang digerakkan secara berterusan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sesuai dengan peredaran zaman maupun kekangan penjarakan, karena usaha menanam rasa megah bahasa kebangsaan bukanlah sifatnya bermusim. Sesungguhnya kita tidak dapat menafikan hakikat akan peranan dan hak kepentingan bahasa kebangsaan. Sumbangannya dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya tinggi dan memiliki minda kelas pertama. Tentunya kerajaan negeri juga akan sentiasa menyokong usaha-usaha pemertabatan bahasa kebangsaan kita. Usaha-usaha yang berterusan yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah, Cawangan Sabah, akan sentiasa kita sokong bersama, insyaAllah. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kinabalu memuncak di awan, memukau mata indah panorama. Bahasa Melayu bahasa perpaduan, marilah kita memertabatkan bersama. Saya mengucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada DBP, DBP Malaysia dan DBP Cawangan Sabah, Datu Ketua Pengarah, Pengarah Dewan Bahasa dan rakan-rakan yang lain,
Datuk Maryam yang juga bergerak untuk memajukan bahasa dan sastra kita di Sabah, khususnya melalui peranan beliau sebagai antara ketua pentadbir di negeri Sabah. Saya harap beliau, Haji Datuk Maryam, terus menulis dan berkarya, dan saya juga merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat, khususnya para penulis, pimpinan penulis, saudara Datuk Jasni, rakan-rakan yang lain. Sama-samalah kita memperjuangkan usaha memartabatkan bahasa dan sastra kita, dan jadikanlah, sekali lagi saya tegaskan, jadikanlah Sabah ini sebagai dataran yang subur untuk pembangunan kemajuan bahasa dan sastra serta seni kesenian yang lain. Sekian saja, cintailah bahasa kebangsaan kita, dan tidak lupa saya ucapkan salam untuk rakan-rakan di Labuan. Semoga Sabah, wilayah persekutuan Labuan dan negara kita semua akan segera sembuh, serta dunia keseluruhannya akan segera pulih, dan kita akan kembali berjuang secara bersemuka untuk memertabatkan bahasa dan sastra kita. Cintailah bahasa kebangsaan kita. Dengan ini saya meresmikan Majlis Penutupan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Dato, untuk makluman hadirin, tayangan montaj yang dipersembahkan tadi merupakan gambaran berkenaan keseluruhan aktiviti yang telah berlangsung sepanjang program Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 bagi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Yang berhormat Dato, Dato-Dato, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kita serikan lagi majlis ini dengan menyaksikan sebuah lagi persembahan oleh salah seorang pemenang cabaran syair Bawa Bayu yang diadakan secara dalam talian. Dipersilakan Puan Ainun Nasiba Johar. Membesar dalam pasca merdeka, tekuni sejarah, suka
dan luka. Bahasaku jadi lingua franca. Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kini bahasaku aduhi benya, rancu bahasa apalah benya. Di pinggir sepi bentuk nahunya, ketawa hambar di gedung tuanya. Dalam amarah haruslah bijak, tafsir derita bangsa dipijak. Abdullah Munshi menyeru mengajak bangsa melupa nilai bertanjang. Bahasa Melayu dianjak dinoda, teruslah hiba dibuat bercanda. Memecah bahasa satu agenda, tetapi bangsa relanya tiada. Haruslah teguh julang bahasa di Malaysia. Gagah perkasa Sheikh Said Al-Hadi tak jemu menggesa. Bangunlah bangsa, hindar binasa. Dimaju ilmu dengan bahasa, tanpa dilupa Allah Yang Esa. Sedarnya bangsa kembali sasa, membuka minda yang dulu taksa. Kembali ke asal tanpalah malu, martabat bahasa seperti dulu. Semayam di citra bahasa selalu, bahasa terampil tak akan keluh. Tidaklah nanti kita mencari di mana bahasa wujudnya dari. Mengapa bahasa tidak diperi? Bagaimana bahasa hilang tak dicari? Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Ainun Nasibah Johar. Persembahan syair sebentar tadi dikarang oleh Abdul Hanan Abdul Rahman yang berjudul Bahasa dan dipersembahkan dalam tiga jenis alunan irama
yaitu irama selendang delima, irama perantau, dan juga irama hiasan. Sidang hadirin telisidang sekalian, inilah saat dan ketikanya yang ditunggu-tunggu. Tanpa melengahkan waktu, dengan ini diumumkan pemenang bagi semua pertandingan yang telah diadakan sepanjang program ini berlangsung melalui tayangan klip video seterusnya ini. Marilah kita saksikan bersama-sama. Syabas diucapkan kepada semua pemenang. Kepada yang kurang bernasib baik, semoga tidak berputus asa untuk mencuba lagi di tahun hadapan. Yang berhormat Datuk dan warga telisidang yang dihormati, bagi memeriahkan lagi majlis pada pagi ini, kami tampilkan kepada hadirin dendangan kumpulan pemuzik jalanan yang cukup terkenal di sekitar Kota Kinabalu. Terimalah kumpulan Canang Baskers, dipersilakan. Thank you.
Ya, ya, aku tengok. Tengok-tengok. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah ku sendiri, terpaku menatap langit. Ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ada jawabnya,
mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Terima kasih kepada kumpulan Canang Baskes untuk makluman yang berhormat Datuk dan semua penonton telesidang sekalian. Kumpulan ini sering membuat persembahan di Kota Kinabalu dan dianggotai oleh 5 orang pemuzik dan 1 penyanyi. Kumpulan ini diketuai oleh Encik Tasri Abdullah dan sebentar tadi mereka telah mempersembahkan lagu nyanyian asal Ebit JAD yang berjudul Berita Kepada Kawan. Yang berhormat Datuk dan sidang hadirin, majlis seterusnya merupakan pengumuman bagi penerima 5 anugerah khas untuk beberapa kategori. Saksikanlah tayangan klip video ini. Dan Pustaka Kecamatan Sabit. Terima kasih kepada panel juri. Terima kasih kepada rakan-rakan Kesatuan Perwira, Umum Malaysia, aktivis sastra dan komisi. Terima kasih juga kepada semua pusing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat Puan Aminah Awang Basar, Pengarah Dewan Basar dan Pustaka Cawangan Sabah, Balan Timbalan Pengarah dan seluruh warga kerja Dewan Basar dan Pustaka, terutama sekali Urus Suka yang telah memilih saya untuk menerima anugerah aktivis sastra pada tahun ini. Buat kru suntik, moga kita akan terus melanjutkan usaha-usaha martabatkan dunia kesusastraan di Sabah dan juga di Malaysia. Dan untuk semua penulis, semoga kita akan terus memartabatkan dunia kesusastraan di mana juga kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnia dan izinnya juga. Maka Dewan Basar dan Pustaka mengangkat saya sebagai tokoh perjuang basar. Terima kasih dan sanjungan budi saya sembahkan kepada Dewan Basar dan Pustaka atas anugerah gemilang ini. Saya amat berbangga kerana terlibat secara langsung
dalam melaksanakan dasar bahasa kebangsaan selama lebih 40 tahun, yaitu menegakkan bahasa Malaysia sebagai bahasa yang berdaulat dan bermaruah, khususnya di negeri Sabah. Saya berharap bahasa Malaysia akan terus berkembang di atas landasannya yang betul, bukan dengan mengetepikan bahasa Inggeris, tetapi harus membantu antara satu sama lain, di samping bersama-sama memelihara bahasa-bahasa etnik berbagai suku kaum di negara ini. Sebelum tirai majlis kita pada pagi ini dilabuhkan, mohon kepada Yang Berhormat Datuk dan semua warga telesidang untuk membuka video bagi merakam gambar beramai-ramai yang akan diambil oleh kru DBK, dan seterusnya dimohon juga untuk membuka audio suara aplikasi masing-masing untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amankan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, jadilah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah ya semua, buktikan tak setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amankan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, jadilah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah ya semua, buktikan tak setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, menggunakan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, jadilah bahasa jiwa bangsa. Yang Berhormat Datuk, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan sidang hadirin, bagi pihak urus setia, kami ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjayakan program Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 bagi Zon Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Maka dengan ini, berakhirlah sudah majlis penutupan program Dekad Bahasa Kebangsaan 2020 bagi Zon Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Dari Perlis hingga ke Sabah, tiba di Sabah memakan lokan. Majlis DBK berakhir sudah. Terima kasih kami ucapkan. Semoga berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.